dia jangan kita ada tahap selesa. Dia seperti mana yang saya popularkan baru-baru ini, karya Galbraith, Culture of Contentment. Kadang-kadang bila dia pemimpin, semuanya terbaik. Sistem pendidikan nombor satu, kesihatan terbaik. Ini kita dengar dulu. Tapi sebenarnya bila lihat kenyataan, tandas pun tak dapat diperbaiki. Sekolah-sekolah banyak yang robek. Jadi jangan kita termakan dengan penyakit keselesaan. Ikut tanya saya, kita buat sedaya upaya, tapi jangan kita anggap ini terlalu baik. Ada lagi keupayaan kita untuk membersihkan dan meningkatkan mutu kerja, etika kerja. Kerana akhirnya bukan angka yang disebut tadi, ya, angka pertumbuhan, angka inflasi rendah, tidak siapa boleh pertikai. Walaupun kita disanggah sebagai gagal, tapi ternyata inflasi kita lebih baik, pertumbuhan lebih baik, kadar pengangguran semuanya lebih baik. Tetapi ukuran sebenarnya itu di peringkat angkar umbi. Rakyat masih belum merasakan keselesaan yang sepatutnya. Jadi itu yang kita cuba suntikkan melalui STR, ya, Tunai Rahmah. Dan ini satu yang agak lain dan unik yang mula kita lakukan dan akan saya tingkatkan. Sebab apa? Sebab ada penyasaran subsidi. Maknanya kadar elektrik, minyak. Jadi bagaimana kita boleh kurangkan beban rakyat? Bagi saya cabarannya ialah bagaimana jaminan, bukan keselesaan pada menteri dan pimpinan. Keselesaan yang dirasakan oleh rakyat dan golongan pekerja, petani, nelayan, pekebun. Baik.